ibu pasti kangen banget sama bapak, ya kan? Ilham juga kangen banget bu sama bapak. Indah juga kak, Indah pengen banget ketemu sama bapak. Tinggalkanku, sempat sia-siakan aku. Pergi jauh, titipkan peri. Ibu kok makannya cuma pakai nasi, nggak kayak kita ada telur. Tadi waktu masak, ibu lapar banget, gak kuat. Jadi lauknya ibu makan duluan. Makanya sekarang ibu tinggal makan nasinya. Ilham berdua aja makannya sama ibu. Soalnya Ilham aja segini udah kenyang, bu. Ilham, kamu kenapa sih ngelanggar janji kamu, nak? Kamu kan kemarin udah janji sama ibu kalau kamu gak akan kerja lagi. Iya bu, tapi Ilham sama Indah pengennya kerja terus bu, ya kan dah? Iya bu, Indah juga bosen di rumah sendirian. Iya tapi ibu kan gak mau ngeliat kalian susah seperti ini nak. Ini tuh tanggung jawab ibu buat cariin uang buat kalian nak. Bukan tanggung jawabnya Ilham. Sama ibu. 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 Selamat ulang tahun ya buat seorang yang selalu berada di dalam hati Ilham. Seorang pelindung yang cintanya tidak pernah habis-habis. Seorang malaikat yang tidak bersayap dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Ilham untuk menjadi ibunya Ilham. Aku harus cari ibu. Aku harus buktiin janjiku ke Indah. Kalau aku akan nemuin ibu. Ilham. Ilham, kenapa melamun gitu? Kamu kepikiran sama ibu, Indah. Sama, Kak. Indah juga lagi kepikiran sama ibu. Tapi kita harus sabar nunggu ya, Kak. Karena Bapak dan Papa Raffi lagi cari ibu. Indah, Pak itu gak akan nyari ibu. Indah, kalau ibu balik dan kembali ketemu sama kita, pasti kita akan tinggal sama ibu. Dan Bapak gak mau semua itu terjadi. Makanya Bapak lebih milih diam. Dan gak mau ngelakuin apapun. Karena Bapak masih mau tinggal sama kita. Beneran, Kak. Iya, Indah.